بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa sallama tasliman kathira amma ba'd ma'asyiral ikhwah wal akhawat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur dan senantiasa kita memuji Allah jalla wa ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua walillahilhamdu wal minnah. dengan nikmat Allah kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita, maka kita akan mendengarkan dari ikhwah kita untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, تفضل. Man? Ya, saya minta supaya di tengah sebagian supaya leher saya tidak seleo. Ya. Yang di belakang tiang tolong muncul di depan. Ya. Atau di belakang-belakang tolong di depan. Tafadhal siapa yang? Ya. Bisa ke tengah, bisa ke tengah. di dekatnya Abu Hafid bisa satu penting jaraknya tetap ya Masya Allah Fadal An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kal kal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzur unzur ilaman huwa asfala minkum wala tanzur ilaman huwa fawqakum fa huwa ajadaru Allah tas Allah tas duru il Allah tas duru alaihim Alatas daru alaihim eh, alatas al al daru ni matalahi alaikum mutafakun alaihi. Hadis ketiga Ustaz. Eh, An-Nawas bin Sam'an an an'kol saatlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi faqol al birru husnul huluk wal I, wal isma wal ismu wal ismu mahaka fi sadarik wa wa tah, ayat toila ayat toliah ayat toliah alaihin nas ahrajul oh, muslim tay masyaallah barakallah tay ya tafadhal man mana pak yunus tafadhal ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unduru ila man huwa asfal minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa jaru an la tasdaru ni'matallahi alaikum. Tafakkur malai. Ulang dulu ulang. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> undur ilaman huwa fawqa undur ilaman huwa fawqa As asfala bikun wa la tanduru ilaman huwa fawqa kum fawqa kum fa huwa ajadaru an la tasdaru ni'matan alaikum wa tafakkum alaikum Masya Allah, Masha Allah, Barakallah Baik Siapa lagi? Ya yeah. Lihat, eh, Bismillahirrahmanirrahim Al hadithul awal عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصحه واذا عطس واذا عطس فحمد الله فصمته وإذا مرض فعوده وإذا مات فاتبعه أيوة. رواه مسلم طيب. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فهو أجدر، فهو أجدر، فهو أجدر <applause> ألا تزدروا نعمة الله عليكم، متفق عليه؟ طيب الحديث الثالث عن 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 النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أي يطلع عليه الناس متفق عليه أخرجه مسلم, مسلم. وحديث الرابع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلط بالناس من أجل ذلك من أن من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه طيب لفظ للمسلم واللفظ واللفظ لمسلم طيب بارك الله فيك طيب Bismillah. <coughs> Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu dari Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Qala <coughs> ya berkata, "Sa'al Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam anil birri wal ismi tentang kebaikan dan dosa." Faqala <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, <coughs> Albirru husnul khuluk. Uh, kebaikan adalah ahlak yang baik. Wal ismu ma haka fi Dan, dan, dan dosa adalah segala sesuatu yang ma haka fi Yang mengganggu, yang mengganjal di dalam hatimu. Wa karihta ayyat tali'ah uh, alaihin dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Uh, Ahrajahul Muslim, riwayat Muslim. Hasan, al Barakallah. Masih ada? Iya. Wa anin nawas ibn Saman. Radhiyallahu anhu qala. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن البر عن البر والاسم فقال البر حسن حسن الخلق ايوه والاسم والاسم ف والاسم ما هاك في صدرك ايوه waka wa wakarih ta ayat toli ayat toli a yad, ayat toli a alai 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 nas alai alaihi alai nas, nas nasu akhrajatul muslim ayah asal santa barakallah siapa lagi Abu Hafid belum sampai hadis keberapa tuh hadis kedua. Tapi berikutnya hadis ketiga ya. Ya siapa? Kera. Bismillah. Wa <tallina> anin nawas wa anin nawas saman radhiyallahu anhu kola saal tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi faqala al husnul khuluqi wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta ya alaihin nas akhrajahu muslim baik cukup ya segera diselesaikan ya sebelum kita jauh kita lanjutkan قال المؤلف الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا) متفق عليه Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari majelisnya, tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ.'" akan tetapi hendaklah kalian melonggarkan dan meluaskan muttafaqun alaih hadis ini disepakati sahihnya oleh al-imamul al bukhari dan imam muslim ya ikhwani fillah hadis ini dibawakan oleh beliau pada babul adab dan ini terkait dengan adab bermajelis. Ya. Sebagaimana hadis sebelumnya juga terkait dengan adab majelis. Ini juga hadis terkait juga dengan adab majelis. Tapi adab yang lain ketika bermajelis. Ya, kalau hadis sebelumnya Adab bermajelis yang diajarkan oleh Rasulullah adalah apa? Hah? Tidak boleh dua orang berbisik, sementara yang satunya dibiarkan, tidak dilibatkan, tidak diikutkan. Itu hukumnya haram, dan itu bukan adab. Bukanlah adab. Seseorang ketika dia berbisik-bisik dengan saudaranya sementara yang satunya ditinggalkan dibiarkan, ya barakallahu fik. Nah pada malam ini juga terkait dengan adab majelis kita baca hadisnya. Tapi hadis ini datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma Abdullah ibn Umar ini adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur yang sangat terkenal dan ayahnya juga adalah sahabat ayah beliau yaitu Umar bin Khattab juga sahabat. Makanya didoakan dengan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa disebutkan keduanya? Karena dia dan bapaknya adalah sahabat. Taib. Sahabat ini kunyahnya adalah Abu Abdurrahman kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Ya. Dan beliau adalah sahabat yang sangat mirip dengan ayahnya. Ya. Sebab Umar bin Khattab punya 12 anak. Dari 12 anak itu Abdullah bin Umar inilah yang paling mirip dengan ayah beliau. Dan ikhwani fillah, sahabat ini tentunya punya keutamaan yang sangat banyak. Ya. Di antara keutamaan beliau yang menonjol itu dipersaksikan oleh sahabat-sahabat lain. Ya, di antara yang mempersaksikan manaqib keutamaan beliau adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sendiri. Ya. Aisyah pernah berkata mempersaksikan keutamaan Abdullah bin Umar kata beliau ma raitu ahadan zama lil al awal min ibni Umar atau min ibni Umar Aku tidak pernah melihat ada satupun sahabat yang lebih Berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Ibnu Umar bukan berarti sahabat lain tidak berpegang teguh, ya. Semua berpegang teguh dengan sunnah Nabi, tetapi Aisyah mempersaksikan melihat dari sekian banyak sahabat, tidak ada satupun sahabat yang lebih berpegang teguh terhadap sunnah Nabi terhadap ajaran Nabi daripada sahabat ini. Ini salah satu manakib keutamaan beliau yang luar biasa. Ya, luar biasa memang keteguhan beliau dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apapun yang Nabi perintahkan, apapun yang Nabi lakukan, maka beliau luar biasa dalam mengikutinya. Ya. Apalagi kalau Nabi menyebutkan suatu keutamaan, maka beliau subhanallah, beliau tidak akan pernah melepaskan keutamaan itu. Oleh karena itu, ketika Nabi salat berjamaah, kemudian ada salah satu makmum, salah satu jamaah, itu membaca doa istiftah dan Nabi dengarkan bacaannya. Ya. Doa istiftah yang dibaca sahabat itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukratan wa asila. Sampai di situ ya. Itu yang sahih lafadznya. Ya. Nah, setelah selesai sholat, Nabi bertanya, Manil mutakallim anifa, siapa tadi yang membaca doa tadi, istiftah tadi? Maka berkatalah yang membaca, saya ya Rasulullah, saya baca. Apa kata Nabi Ajib Tulaha? Sungguh aku sangat kagum Sungguh aku sangat kagum dengan doa istiftah yang dibaca tadi, luar biasa. Aku kagum sekali. Kenapa? Putihat laha Abu sama. Sungguh, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan tadi. Ini mungkin doa yang kita hafal dari kecil. Tapi kita tidak pernah tahu keutamaannya. Sehingga kita baca asal baca. Ternyata doa yang kita hafal selama ini luar biasa. Ya membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kagum dengan bacaan itu. Kenapa? Sebab kata Nabi Futihat Laha Abu, Abu Sama. Pintu-pintu langit itu sampai dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan itu. Ya Subhanallah. Ya, dan Nabi menyebutkan abu'ab Ya, dengan kata abu'ab Abwaab itu apa? Jamak dari babun. Bab, satu pintu babun satu. Kalau dua babani. Kalau banyak abwaab. Bukan hanya satu pintu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi abu'ab Pintu-pintu langit dibuka. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langit berapa pintunya? Hah? Tujuh ya? Setiap langit punya pintu. Subhanallah, sampai semua pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bacaan itu tadi, Masya Allah. Nah, Ibnu Umar yang ada di situ mendengarkan sabda Nabi menyebutkan keutamaan doa istifta tadi. Apa kata beliau? Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak pernah meninggalkan sekalipun semenjak aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan doa tadi. Aku tidak pernah tinggalkan sekalipun. Demikian Abdullah bin Umar, keteguhan beliau, semangat beliau dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi dalam kondisi keutamaan besar. Kata beliau tidak pernah saya tinggalkan membaca doa istifta tadi. Ya. Dan Ibnu Umar itu bukan hanya sekedar mengamalkan yang memang merupakan sepakat ulama itu sunnah tetapi beliau juga mengamalkan semua yang nabi lakukan walaupun itu bukan termasuk bagian dari sunnah bukan sesuatu yang harus diikuti ya tetapi itu hanya merupakan tabiat manusia ya tabiat manusia melakukan itu ternyata Ibnu Umar Sekalipun itu Nabi lakukan sebagai tabiat seorang manusia, tetapi Ibnu Umar melihat Nabi menyukainya, Nabi melakukannya, Ibnu Umar ikuti. Itulah Ibnu Umar. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika melakukan perjalanan, Nabi pernah singgah di sebuah pohon untuk istirahat sekarang saya tanya, ini termasuk sunnah atau tabiat manusia? Tabiat manusia ketika dia berjalan, lelah, kemudian mau istirahat tentu mencari tempat-tempat yang teduh. Maka Nabi singgah di pohon itu. Untuk istirahat. Ibnu Umar radhiyallahu taala ketika Nabi beliau melihat Nabi singgah di pohon itu maka Ibnu Umar radhiyallahu taala tatkala Rasulullah wafat Beliau kalau lewat di jalan itu beliau singgah. Beliau pasti singgah. Walaupun tidak butuh untuk singgah, tetapi beliau tahu bahwa Nabi ketika melewati jalanan ini, melewati pohon ini Nabi singgah. Maka beliau pun singgah. Subhanallah. Untuk apa? Dalam rangka at si, mencontoh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat dikatakan Ibnu Umar selalu menjaga itu pohon. Supaya tidak mati. Disiram, dipupuk, supaya tidak mati itu pohon. Supaya ada ladang-ladang pahala bagi beliau. Subhanallah, itulah Ibnu Umar. Ya? Luar biasa. Ya bahkan Pernah ada seseorang yang berkata kepada Ibnu Umar, Wahai Ibnu Umar, aku melihat engkau mengerjakan lima hal. Tetapi tidak ada satupun sahabat yang mengerjakan lima hal ini, kecuali kamu saya lihat. Hanya kamu yang melakukan ini. Maka, Ibn Umar bertanya, apa itu? Kata orang itu, Ra'aituka talbasu an-ni'ala sibtiah. Aku melihat kamu suka memakai sendal si betia ya? apa sendal sibetia? Ya? Sendal kulit, tetapi bulu-bulunya sudah tidak ada. Sudah apa ya? Pokoknya sendal kulit murah lah gitu ya. Aku melihat kamu suka memakai sendal kulit. Iya, kalau sekarang sendal kulit mahal. Kalau dulu ya memang sandalnya orang sandal kulit. Tapi ini sibutiyah kulit yang paling murahan. Aku melihat kamu memakai itu, yang lain tidak ada yang pakai seperti itu. Kenapa? Apa kata beliau? Fa inni ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallama yalbasun 'ala sibutiyah fa ana uhibbu an albasaha. Karena aku melihat nabi memakai sandal seperti itu, maka aku suka memakai sandal seperti itu juga. Sekarang saya tanya, pakai sendal itu haruskah? Sunnahkah? Tidak. Iya. Bahkan boleh jadi Nabi menggunakan sendal itu karena itulah kemampuan Nabi. Itulah ekonomi Rasulullah hanya bisa membeli sendal seperti itu. Jelas? Nah, ketika aku melihat Nabi memakai sendal seperti itu, aku pun memakainya dalam rangka mengikuti Rasulullah Wasallam dalam model sandal saja diikuti. Subhanallah. Itulah Ibnu Umar. Ya. Oleh karena itu ikhwani fillah, hafizakumullah. Para ulama mengatakan ketika Ibnu Umar mengerjakan sesuatu mengerjakan sesuatu walaupun itu perbuatan beliau dan tidak ada hadis didapatkan dari Nabi tetapi Ibnu Umar melakukan Ya, dan memang tidak ada hadis keterangan khusus dari hadis Nabi tentang perbuatan itu, tetapi Ibnu Umar melakukan dan tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya atau menjelisihinya, maka itu dihukumi marfu, dihukumi sunnah Nabi. Jelas, kenapa? Karena Ibnu Umar tidak mungkin mengerjakan itu karena akal pikirannya pasti bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab ini sahabat dikenal syiddatu ittiba sangat kuat mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat benci dengan bid'ah. Itu Ibn Umar. Sangat kuat mengikuti ajaran Nabi dan sangat benci dengan bid'ah. Sehingga ketika Ibn Umar mengerjakan sesuatu, maka pastilah itu bersumber dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, contoh, ketika kita sholat idul fitr. Berapa kali takbir? Tujuh kali di rakaat pertama, di lima kali rakaat kedua. Takbirnya angkat tangan setiap takbir atau, atau atau hanya awalnya? Hah? Tiap takbir Allahu Akbar Allahu akbar atau hanya awalnya saja Allahu akbar Allahu akbar hmm? tiap takbir di sinilah ada khilaf ulama ya kenapa karena tidak ada keterangan langsung dari nabi tidak ada semua sahabat yang menceritakan takbirnya nabi tidak ada yang menyebutkan mereka hanya mengatakan nabi takbir tujuh kali tapi tidak ada riwayat menyebutkan nabi angkat tangan tidak ada Jelas, tetapi telah sah riwayat dari Ibnu Umar beliau angkat tangan. Ibnu Umar angkat tangan. Nah dari sinilah ulama mengatakan kalau begitu sunnah angkat tangan. Kenapa? Sebab Ibnu Umar tidaklah mungkin melakukan itu kecuali melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan itu. Dan ini pendapat yang saya anggap kuat Walaupun ulama mengatakan tidak Kenapa? Karena tidak ada dalil dan Seseorang tidak boleh beramal ha? Tidak boleh beramal kecuali harus punya dalil Kalau tidak ada dalil berarti hukum asalnya tidak boleh dilakukan Berarti tidak ada angkat tangan Paham? Barakallah Ini contoh ya Contoh bahwa ketika ibnu Umar mengerjakan sesuatu Dan memang tidak ada nas khusus dalam masalah itu dan tidak ada riwayat sahabat yang menyelisihi maka itu dihukumi marfu paham baik itulah ibnu umar ya. ya itu salah satu keutamaan yang luar biasa dari beliau radhiyallahu taala anhu ya kemudian kata beliau kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda La yuqimur rajulur thumma Jangan ada seseorang yang menyuruh orang lain berdiri dari majelisnya, tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ. Ini adab bermajelis. Ketika kita bermajelis, majelis apa saja? Majelis ilmu, majelis makan, Majelis apa saja ya? Ketika kita duduk berkumpul bermajelis, maka ini adabnya. Ini adabnya. Jangan pernah ada menyuruh saudaranya berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ. Ya jangan. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan dengan nun la yuqimanna kalau dalam riwayat inilah yukimu jangan tapi kalau dalam riwayat yang lain ada nun taukidnya la apa bedanya beda kalau ada nun taukid itu pelarangannya keras paham jangan 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 pernah ada itu pelarangannya keras dari nabi sallallahu alaihi wasallam Barakallahu fiq. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Sebab Nabi menyebutkan dalam konteks larangan. Jangan larangan. Dan hukum asalnya larangan adalah haram. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak sampai haram tetapi makruh. Hanya makruh. Artinya kalau kita suruh orang lain berdiri, kemudian kita duduk di situ tidak berdosa. Boleh, tetapi makruh. Tapi pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama hukumnya sampai pada haram. Haram tidak boleh. Kalau antum suruh berdiri, dia kemudian antum duduk, berdosa. Kamu berdosa ya, dan itu bentuk kezaliman namanya kepada orang. Dia sudah duluan di situ, maka jangan suruh orang berdiri. Jelas ya. Barakallahu fiq. Baik. Dijelaskan di sini. Itu kalau kalau tempat duduk itu tempat duduk umum ya. Bukan miliknya dia. Beda kalau kursinya memang berhak. Namanya milik dia ya. Tapi ini umum. Siapapun boleh. Ya. Siapapun boleh. Maka ketika dia duluan di situ. Jangan Anda menyuruh dia berdiri. Ya. Barakallahu fiq disebutkan dalam syarah hadis ini Kata beliau Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam kata beliau inilah larangan berlaku sawa'un kanal wajihan, aw wajihin ya sama saja apakah orang yang menyuruh berdiri itu orang terpandang wajib terpandang atau orang yang tidak terpandang ya apapun status anda apapun kedudukan anda apapun jabatan anda anda tidak berhak menyuruh saudara anda berdiri kalau dia duluan itulah indahnya islam ya nampak sekali indahnya islam subhanallah ya. tidak ada istilah kamu apa tidak ada. Kalau memang itu bukan milik Anda, Anda tidak berhak. Gitu. Siapa yang duluan dia berhak. Jelas ya? Tapi Masya Allah. Ya. Jadi ini berlaku untuk semua majelis ya. Semua majelis, majelis apapun. Barakallahu fiqh. Ya. Nah, bagaimana jika ada kasus yang terjadi seperti ini ya? Ada orang mungkin orang terpandang ya datang. Ustaz kah, Ustaz Kibar, orang bilang Ustaz Besar atau Syekh datang. Kemudian ada orang sudah duluan. Taruh di sop pertama, taruhlah di sok pertama ya. Sok pertama mau ta'lim ta ini, mau sholat dulu. Kemudian datang syekhnya atau ustadznya. Nah, kemudian bolehkah syekh ini menyuruh ikhwa biasa atau ustad ini tolong atau panitia tolong kamu berdiri ada ada ustad boleh tak boleh sekalipun syekh Ya. Makanya panitia itu menyiapkan apa tempat. Tapi ketika orang sudah duduk di situ, ya. ya salahnya kenapa tidak siapkan memang kan begitu. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Bagaimana kalau seandainya ada seseorang ketika datang, orang yang terpandang ya. Kemudian dia berdiri, dia berdiri kenapa? Karena Melihat ada orang terpandang datang, dia berdiri mempersilahkan hmm, mempersilahkan orang itu duduk di tempat duduknya. Gimana kalau ada kasus seperti itu? Saya misalnya atau ustadz yang lain, kadang ustadz besar datang, ya ada uh, taruhlah undangan makan gitu ya, dengan pernikahan atau undangan walima atau apalah. Kemudian di depan ada kursi kursi empuk di depan. Ya, di belakangnya kursi-kursi biasa. Kemudian ada ikhwa duduk di kursi empuk itu. Begitu Ustadz Kibar datang, ustaz besar datang, kemudian ikhwan berdiri. Kemudian dipersilahkan Ustadznya duduk. Nah apakah sang Ustadz ini boleh duduk karena dipersilahkan? Kalau dia suruh jelas haram ya, tidak boleh. Walaupun kamu Ustad besar, tidak boleh kamu duduk antum duduk di belakang. Tambah suruh atau terlambat kan? Gitu. Memang begitu. Ajaran Islam. Tidak ada istilah ini, ini, dan seterusnya. Tidak ada seperti itu. Baik. Nah, ikhwani Nah, apakah sang ustadz ini atau sang pejabat ini ya kemudian boleh dia duduk di situ dengan alasan saya kan sudah dipersilahkan. Hah? Boleh? Boleh? Baik. Yang lebih warok kalau anda sang ustadz orangnya warok hati-hati dia tidak akan mau duduk. Kenapa? Sebab boleh jadi orang itu mempersilahkan karena terpaksa, karena tidak enak. Paham? Boleh jadi ya. Oleh karena itu sahabat ibnu umar perhatikan. Sahabat Abdullah bin Umar tatkala meriwayatkan hadis ini disebutkan dalam riwayat Al Bukhari Wakana kana ibnu Umar dan ibnu Umar yakrahu ar-rajulu min maka ibnu Umar itu tidak suka ibnu Umar tidak suka Ketika ada seseorang berdiri dari tempat duduknya karena dia, kemudian dia duduk di situ. Beliau tidak suka. Beliau tidak mau. Ibnu Umar. Ini bukan lagi ustad ya. Bukan lagi syekh. Syekhnya para Sheikh Ibnu Umar. Sahabat yang terbaik. Sahabat yang berilmu. Beliau tidak suka. Kalau ada orang berdiri gara-gara dia. Maka kalau ada orang berdiri mempersilahkan kepada dia duduk, beliau tidak mau duduk di situ. Beliau tidak mau. Jelas? Ya. Dan pernah juga terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan juga dalam riwayat Abu Dawud Sahih. Ada seseorang datang ke Nabi, ingin bertemu Nabi. Dan ini orang bukan orang biasa, orang hebat. Ingin bertemu Nabi. Nah, ketika orang ini datang, ingin bertemu Nabi, maka malah rajul. Ada orang di situ kemudian berdiri dari tempat duduknya karena itu orang itu datang. Paham? Paham ceritanya? Jadi orang itu datang ini bertemu Nabi. Ketika orang itu datang ada orang duduk di situ berdiri di tempat duduknya. Kemudian ketika orang itu berdiri yang datang itu duduk di tempat duduk dia. Maka apa yang terjadi? Fadahahun Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melarang orang itu. Tidak boleh kamu duduk di situ. Tempat duduknya orang. Subhanallah. Luar biasa adab dari Islam ya. Seperti itu ikhlas kalian Ya. Makanya para sahabat itu. Kalau bermajlis bersama Nabi. Disebut ke dalam riwayat. Uh, e itu yang tahi. Bermajlisnya sampai belakang. Artinya siapa yang datang terlambat duduk paling belakang. Siapapun dia, walaupun Umar yang datang. Walaupun Abu Bakar yang datang. Kalau bermajelis ilmu, siapa yang duluan datang di depan. Siapa yang belakang terlambat, paling belakang dia posisinya. Siapapun dia. Itulah para sahabat. Jelas ya? Barakallahu fiqh. Taib. Ya ikhwani fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah berkata, Wahakadah Yuk fi maudiin, wa in min demikianlah dari hadis ini beliau mengatakan demikianlah dimakruhkan dimakruhkan seseorang ya duduk di sebuah tempat ketika orang itu berdiri dari tempat duduknya walaupun itu dia berdiri karena keinginannya berdiri tidak boleh makruh dia duduk di situ paham? Ya sebab itu tadi ada ada ihtimal, ada kemungkinan dia berdiri karena tidak enak. Ya ada kemungkinan seperti itu. Makanya ulama mengatakan hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ya sebab ada ihtimal, ada kemungkinan. Kemungkinan dia berdiri karena tidak enak, kemungkinan dia berdiri karena memang uh, jiwanya rela. Kalau rela tidak masalah kan? ingat dia menghormati misalnya dia relakan Nah, tidak masalah tidak makruh tetapi ada kemungkinan dia lakukan itu karena nah tinggal ya jadi minimal hukumnya apa makruh ya dan sebaiknya sebagai orang yang warak berhati-hati sebaiknya dia jangan duduk di situ dia cari tempat duduk yang lain walaupun sudah dipersilahkan barakallahu fit taib Kecuali kalau seandainya ada korina ada indikasi bahwa memang orangnya rela, nah, itu tidak masalah. Memang orangnya rela, sebab yang kita khawatirkan ketidakrelaan dia, ketidakriluan dia, keterpaksaan dia, barakallah. Taib. Kemudian berikutnya, taib. Bagaimana jika seandainya ada seseorang yang sudah duduk. Kemudian dia tinggalkan tempat duduknya sebentar karena ada hajatnya. Ada kebutuhannya, sebentar saja ada kebutuhan. Misalnya mau ke WCK, atau mau menelpon sebentar, baru mau kembali. Mau kembali dia ke tempat duduk itu. Apalagi di sop pertama ya, sop pertama. Di sop pertama dia sudah duduk di sop pertama. Kita tahu keutamanya besar. Kemudian dia keluar dari masjid mau buang hajat. Nah begitu dia masuk ternyata tempatnya sudah diisi oleh orang. Ya kalau orang mengisi tempat duduk karena dia tidak simpan tanda itu wajar ya. Tapi kalau dia sudah simpan tanda di situ baru orang itu datang disingkirkan tandanya baru dia duduk itu tidak boleh. Ya jadi seseorang yang duduk di sebuah tempat tempat umum, kemudian dia keluar tinggalkan tempatnya karena hajat, maka dia masih berhak pada tempat itu. Masih berhak. Jika saatnya ada orang yang mengisinya, berhak bagi dia untuk menyuruh berdiri. Jelas ya? Ya ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ya al imamul bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhumah dari Imam Muslim ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Qama ilaihi, jika qama min thumma bihi jika salah seorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya kemudian dia ingin kembali perhatikan dia berdiri sebentar, dia ingin kembali ke tempat duduk itu maka dia masih berhak dengan tempat duduk itu masih berhak paham ya? jadi dia pasti punya hak. Ketika kembali ada orang yang duduki, kalau dia mau menyuruh berdiri, boleh. Ya. Barakallahu fiqh. Ya. Kemudian, masalah berikutnya, bagaimana jika seandainya ada orang, memang tempat umum, tetapi dia sudah terbiasa duduk di situ. Ya sudah kebiasaannya duduk di situ. Setiap dia tak pasti duduk di situ. Dan orang sudah semua tahu itu tempat duduknya si Fulan. Gimana? Perhatikan keterangan Al-Imamun rahimahullah. Kata beliau, istasna ashabuna min umumi qawli la yuki rajula min. Kata beliau, para sahabat-sahabat kami, itu sahabat-sahabat beliau dari madhab syafi'i memperkecualikan apa yang diperkecualikan yaitu man ala masjid di dia barang siapa yang sudah terbiasa menempati sebuah posisi di masjid dia berfatwa di situ saya ada syekh sudah disiapkan ya memang masjid masjid umum tapi sudah disiapkan bahwa ini tempat khusus syekh untuk berfatwa. Paham? Ya. Atau dia sudah terbiasa duduk di masjid untuk membaca Al-Qur'an di situ. Tempat selalu di situ dia. Begitu datang langsung di situ ambil posisi baca Al-Qur'an. Ya. Au allama au 'ilman atau dia terbiasa di situ duduk untuk mengajarkan ilmu, falahu ayyuqima man maka boleh berhak bagi dia untuk menyuruh orang yang duduk di situ berhak bagi dia untuk menyuruh berdiri kenapa karena dia sudah terbiasa di tempat itu paham sudah setiap dia duduk datang ke masjid pasti di situ ya pokoknya bahkan dia belum ada orang yang sudah duduk di situ dia ya, kalau seperti ini boleh bagi dia untuk menyuruh orang lain berdiri kalau dia diambil tempatnya di situ. Dia sudah terbiasa. Itu keterangan dari Al Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin Akan tetapi orang yang sudah duduk di situ ya, hendaklah dia Melapangkan dan meluaskan majelis, jadi ini juga adab bagi orang yang sudah terlanjur duduk. Jadi, adab bagi orang yang datang, ya, tidak boleh menyuruh saudaranya berdiri, dan adab bagi orang yang sudah terlanjur duduk di situ, dia tidak boleh kemudian mentang-mentang. Nah, saya berhak di sini sampai akhirnya dia duduk, apa selonjoran. Banyak tempat diambil, selonjoran, tasnya juga dua disimpan di sini. ini kuasai. Tidak boleh juga. Ya, maka kalau tempat itu sempit, kemudian datang orang mau juga duduk bermajelis atau duduk dalam sebuah acara, maka orang-orang yang ada di situ adabnya apa? Beri kesempatan kepada saudara anda untuk duduk juga. Apa kata Nabi? Tafassahu wa ya lapangkan dan luaskan lapangkan itu majelis ya maka yang tadinya karena belum ada orang dia selonjoran maka dia duduk bersila kalau dia punya tas maka dia pangku tasnya supaya orang duduk di situ paham seperti itu adabnya bagi orang yang sudah terlanjur duduk barakallahu fiq ya oleh karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idakila lakum tafassahu, fil majalisi fafsahu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang yang beriman ini. Jika dikatakan kepada kalian luaskan majelis, maka luaskan, kata Allah. Artinya jika datang orang, kemudian orang itu berkata tolong luaskan, tolong ini kan. Apalagi kalau panitia mengatakan, panitia misalnya mengumumkan kepada ikhwah yang sudah datang, tolong segera mengisi sop pertama supaya yang lain. Maka ikuti Tuhan Juran. luaskan. Jangan duduk di situ, membatu di situ. Ya. Dan ini ayat turun berkaitan dengan sahabat memang. Ya, jadi ketika Nabi bermajelis, sahabat-sahabat ada sebagian ketika melihat saudaranya datang, mereka tetap tidak bergeming, tidak ada reaksi. Ya karena dimaklumi, sahabat itu kalau bermajelis bersama Nabi, ya, mereka seperti mau berbunuh-bunuhan ya, mereka tidak ada yang mau kalah. Pokoknya harus dekatnya Nabi. Ya, ketika sahabat lain datang, maka sebagian sahabat tetap tidak bergemi dari tempat duduk, tidak ada reaksinya, sehingga yang sahabat yang lain akhirnya uh, kurang enak ya datang karena tidak ada tempat duduk, padahal sebenarnya masih bisa diisi dua orang, tapi karena sebagai sahabat uh, tidak ada yang bergemi maka turunlah ayat ini, wahai orang-orang beriman ditegur, itu para sahabat ya, jika dikatakan kepada kalian luaskan majelis maka luaskan lapangkan itu majelis. Kemudian Allah berikan balasan. Apa balasannya? Kalau kalian melapangkan majelis, sehingga saudara kalian juga punya kesempatan bermajelis duduk di situ, maka apa balasan Allah? Yafsahillahu lakum. Maka Allah juga akan meluaskan kalian. Ini balasan. al jaza. Min jinsil amal balasan dari Allah sesuai dengan perbuatan manusia. Kalau anda melapangkan majelis maka Allah juga akan melapangkan anda. Ya ini balasan. Subhanallah. Ternyata dalam majelis ini banyak keutamaan. Ya antum bermajelis kemudian ada orang datang. Ya dan tentunya setiap orang senang duduk di depan masjid. Misalnya contoh. Antum melihat ada di dekat antum, masih ada tempat kosong, ya antum persilahkan silahkan duduk di sini, ambil tasnya. Itu termasuk dalam ayat, melapangkan majelis, memberikan kesempatan kepada orang untuk duduk di dekatnya Syekh, sebagaimana Anda suka duduk di depan Syekh, Anda pun menyukai saudara Anda juga bisa duduk di depannya Mas paham? Ya, maka ternyata amalan ini besar keutamaannya. Amalan melapangkan majelis. Apa keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala? Yafsahillahu lakum. Allah juga akan melapangkan kalian. Ya, apa yang dilapangkan oleh Allah dalam ayat tidak disebutkan, umum. Ya, makanya para ulama mengatakan Allah akan melapangkan kalian berlaku umum di dunia dan di akhirat. Apa kelapangan di dunia disebutkan contoh-contohnya oleh para ulama di antaranya adalah dilapangkan hati kalian. Hati kalian akan dijadikan lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab lapangnya hati adalah salah satu nikmat. Ya kan? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an uh, apa ayatnya itu? Islam. Siapa yang diinginkan hidayah oleh Allah, maka Allah akan jadikan dadanya lapang terhadap Islam. Maka lapangnya dada itu merupakan nikmat. Maka di antara bentuk amalan yang bisa melapangkan hati dan dada kita adalah lapangkan saudara Anda. Termasuk melapangkan majelisnya. Ya, jadi ini berlaku umum di dunia dan di akhirat. Di dunia, kata para ulama tafsir, ya dilapangkan hatinya. Kemudian dilapangkan juga rezekinya. Dilapangkan hatinya dan dilapangkan rezeki. Rezekinya. Iya. Adapun di akhirat, kata para ulama, seperti al-imam, at-tabari dalam tafsir beliau, Kata beliau, yuassi'ullahu manazilakum fil jannah. Adapun di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan tempatmu di surga. Karena kamu luaskan tempat duduk, maka tempat dudukmu, tempat tinggalmu di surga juga akan diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiqh. Ya, jadi, ini Uh, pelajaran kita pada malam hari ini terkait dengan adab bermajelis yang mana kesimpulannya adalah ketika kita bermajelis ya maka jangan kita saling membolimi, ya jangan menyuruh saudara kita berdiri di tempat duduknya kemudian kita duduk di situ walaupun dia berdiri kalau mempersilahkan sebaiknya kita hindari ya kita mencari tempat duduk yang lain ya ini yang seperti ini mengikis apa ini adab-adab seperti ini mengikis kesombongan dari diri kita, masya Allah. Sebab ingat, layak dakulul jannah, maka miskalu darat min kibrin tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil semut. Dia tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan walaupun sekedir sekecil semut semut apa itu semut ada itu semut yang kalau dipencet bau. Nah, itu namanya darah. Sekecil itu kesombongannya dalam hatinya. Dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah. Sampai dia keluarkan bersihkan diri dari, dari, sifat kesombongan. Dan ini terapi juga. Terapi dari sifat kesombongan. Terapi dari sifat egoisme. Mau menang sendiri. ya Dan seterusnya. Barakallahu fiqh. Terutama orang-orang yang terpandang seperti ustadz atau masyarakat atau yang lain. Barakallahu Baik. Oleh karena itu, kita lihat dalam sirah sejarah para salaf salah satu ulama salaf yang terkenal akan ilmunya akan keberaniannya berjihad akan zuhudnya terhadap dunia semua kelebihan ada pada beliau satu saja kekurangannya bukan sahabat seandainya dia sahabat dia akan menjadi sahabat yang terbaik yaitu Abdullah bin Mubarak pernah dengar nama Abdullah Ibnul Mubarak. Luar biasa. Zuhudnya, ilmunya, keberaniannya, berjihad, luar biasa. Dalam suatu, pertempu, dalam suatu perjalanan safar, beliau safar. Kemudian orang-orang dulu itu, mereka suka menyiapkan minuman. Minuman disiapkan untuk orang-orang yang safar. Mereka sedekah itu, sedekah jariah Mereka. Jadi mereka menyiapkan minuman siapapun yang safar, kemudian haus boleh minum gratis. Tetapi orang yang datang ke situ antri. Maka datanglah Abdullah bin bersama dengan kawannya ikut antri. Ulama ya, ikut antri. Sebab seperti itu memang. Orang antri-antri dong. Walaupun antum ustad. Ya. Mau makan, kamu di belakang, belakang terlambat datang belakanglah kamu. Ya. Maka ulama ini ikut antri. Ketika beliau antri, ya. Namanya orang haus orang apa ya? Begitu beliau mau masuk digidikan. Apa ya? Pokoknya di ya namanya orang awam ya yang tidak punya adab itu wah, pokoknya Kadang dia belakangan dia mau langsung di depan. Baru kasih begini orang. Begitu Abdullah bin Mubarak diginikan, beliau sabar. Ya, namanya ulama, masya Allah. Ya. Subhanallah. Sahabatnya ingin berkata, eh, ini ulama. Tidak ada yang kenal beliau, tidak ada yang namanya orang ramai ya. Kemudian orang semua memikirkan minuman itu haus mereka. Saya kadang mereka tidak melihat lagi siapa di depannya. Maka kawannya Abdullah Mubarak ingin berteriak memperkenalkan ini ulama jangan kamu gitukan. Kalau begitu persilahkan dulu dia ditahan. Jangan. Seperti itulah kehidupan. Ditahan oleh beliau. Seperti itulah kehidupan. Ya. Dan kalau begitu kita kita hidup tidak usah dikenal. Barakallahu itulah ulama ya, nah, itu banyak kisah-kisah uh, beliau, bagaimana beliau uh, luar biasa tawaduknya rendah dirinya walaupun ulama besar, banyak, ya, di antaranya tadi salah satu contoh tawaduknya beliau, ya sekalipun beliau ulama yang subhanallah, tetapi hak ada para ulama salaf ya, oleh karena itu, dan kayaknya di itu kisah disebutkan juga di pelajaran Ustadz Bambang. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Kitab saya pernah baca di situ Aina nahnu min akhlaqis salaf. Di kita dari akhlaknya para salaf. Ya, disebutkan kisah itu dalam kitab tersebut. Wallahu a'lam Baik. Cukup mungkin Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke hadis tentang adab makan. Adab-adab makan. Azan dulu baru tanya jawab. Allah. Allah. Allah... 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 Warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemindahan majelis, gimana itu status hukumnya? Kalau misalnya ada anak kecil, ketika kita sholat, kadang di kampung-kampung tuh dia minggirkan anak kecil di pinggir. Hmm. Gimana hukum menyuruh anak kecil ke pinggir ketika sholat? Fadl. Uh, rahimahullah, ketika beliau menjelaskan hadis ini, itu beliau berkata, "Ini berlaku juga untuk anak-anak kecil, berlaku." Beliau, contoh, beliau kasih, "Anu keterangan, misalnya anak kecil di sok pertama, maka tidak boleh bagi anda untuk menggeser anak itu dari posisinya, tidak boleh." walaupun anak kecil. Ya. Sebab hadis berlaku umum, bukan hanya orang dewasa, anak kecil juga. Kalau dia sudah duduk di situ jangan kamu suruh berdiri. Jelas ya? Tapi apalagi kalau dia bawa orang tuanya tersinggung dan orang tuanya orang. ini juga anak saya orang ini. Dan kamu juga pernah kecil seperti dia. Ya, dan kita anak kecil itu kadang sedih hatinya kan? Kita mungkin pernah merasakan bagaimana kalau orang-orang tua kemudian kita dicuekin, kita diapa Kita kadang sedih juga. Namanya anak-anak ya. Maka kalau dia sudah dulu ada di situ tidak boleh. Termasuk di sop pertama. Ketika anak kecil datang sholat, kemudian dia di sop pertama, maka tidak boleh bagi Orang-orang yang dewasa menyuruh anak itu atau menggeser dia ke belakang. Tidak boleh. Haram. paham ya? Barakallah. Hukum yang kemarin eh, dijelaskan, hukum itu berputar pada ilatnya. Ya. Uh, terus bagaimana dengan kasus begini, ada usahanya orang di sini, misalnya JNT. Hmm kita juga bikin di dekatnya atau penjual-jualan lah jualan kue. Hmm. Di sampingnya juga kita bikin kue. Apakah termasuk dalam hadis ini yaitu menyayangi dalam suatu tempat? Akhirnya dia sedih karena kita ada di dekatnya gitu. Ya. Subhanallah. Seorang muslim yang punya keimanan, punya tauhid, yang yakin akan rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan pernah punya pikiran seperti itu merasa disaingi ya bahkan mungkin akhirnya dia berbuat sesuatu kepada saudaranya ya bahkan sampai pada tahap kedukun supaya jualannya tidak lancar naudzubillah kalau ada saudara kita berjualan di samping kita, tidak perlu kita risau. Walaupun jualannya sama. Apalagi berbeda. Iya. Walaupun jualannya sama. Makanya orang yang bisnis itu jualannya sama jualannya Anda perlu oh dia ya, jualan juga enggak perlu khawatir ikhlas kalian. Kenapa kita harus khawatir? Bukankah setiap orang sebelum lahir sudah ada jatah rezekinya? Itu saja yakini. Saya ada rezekiku, dia juga ada rezekinya. Dan rezeki tidak akan tertukar. Apa kata Allah? Ma yaftahillahu min rahmatin fala wa ma yumsik fala min Apa? Apa rahmat Allah yang telah Allah bukakan untuk seorang hamba tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah sudah ingin memberikan rahmat itu kepada hamba, adakah makhluk yang bisa menghalangi rahmat Allah? Untuk sampai kepada hamba itu tidak ada. Walaupun semua manusia berkumpul. Bersatu padu untuk menghalangi rezeki dan tidak ada yang bisa. Sama dengan kematian. ajal itu sama persis dengan kematian. Rezeki sama persis dengan ajal Sama. Ya. Dimanapun kamu berlari, ajal akan mendapatimu. Begitu pula rezeki. Kamu menghindar akan datang rezekimu kepadamu. Sebab itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum Anda lahir. Jadi kenapa seorang yang muslim itu risau, khawatir ya? Tidak perlu risau. Ya, tersaing dan seterusnya tidak perlu. Ya, sebab rezeki Anda tidak akan diambil oleh dia. Dan itu banyak kenyataan yang kita rasakan, kita pelakunya. Berjajar penjual bakso. Kenapa tiba-tiba yang di sana kita mau singgahi kan? kemarin sempat saya cerita sama istri. Waktu saya ke Pangkep ya. Di depan BTP itu bukan banyak penjual bakso. Tahu ya, depan BTP itu. Yang pas depannya apa itu rumah sakit anu periksa darah itu. Mana penjual bakso di situ? Ya. Saya sudah ingin sekali makan. Saya lihat penjual bakso Masya Allah Kita singgah dulu. Tapi kenapa? tiba-tiba motor itu singgah di penjual bakso yang sebelum terakhirnya begitu <laughs> nah padahal sudah dari tadi kalau ke parah kenapa bukan di awalnya saya bilang sama istri di sini Allah tetapkan rezekinya untuk orang ini dan kita adalah sumber rezekinya dari Allah subhanahu wa ta'ala coba barakallahu fiqh jadi seperti itu Allah atur rezeki itu ya jadi jangan khawatir masing-masing ada jatah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala sebelum anda akhir, anda sudah Allah sudah tetapkan berapa jatah rezeki Anda hidup di dunia. Si jatahnya 20 juta. Si jatahnya 10 juta. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang dilebihkan rezekinya, ada yang dikurangi? Sebab kalau semua lebih apa yang terjadi? Tidak ada orang yang saling butuh. Kalau semua orang kaya, tidak ada yang mau ambil sampah Anda. Iya kan? Kalau semua orang kaya tidak ada yang mau bertani, Anda tidak bisa makan beras. Kalau bukan dari orang-orang miskin itu. Makanya jangan jangan dolim kepada orang. Mentah-mentah dia pemulung sampah. Kalau tidak ada dia, Anda tidak bisa hidup di rumah Anda karena banyak sampah. Paham? Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya? Allah lebihkan sebagian, Allah lapangkan sebagian. Supaya apa? Supaya kalian saling membutuhkan. Ya. Jadi setiap orang ada jatahnya masing-masing ya. Dan ingat Nabi SAW pernah mengatakan, Wa'lam. hatta Ketahuilah kata Nabi. Nabi berkhutbah di depan sahabat. Wa'lam. Ketahui dan yakini jadikan sebagai akidah, jadikan sebagai keyakinan kalian bahwasanya setiap jiwa itu tidak akan mati sampai Allah sudah berikan semua rezekinya. Ini menunjukkan bahwa ada jatah. Ada jatah Anda hidup di dunia ini. Sekian juta jatah Anda. Sekian jatah Anda, rezeki Anda di dunia. Dan apa kata Nabi? Dan setiap orang tidak akan mati sampai Allah sudah berikan semua jatah rezekinya. Makanya, kalau sudah habis, jatah rezeki Anda sebentar lagi Anda akan mati. Kan begitu, kan? Maka jangan khawatir, ya. justru, kalau ada orang seperti itu, didoakan harusnya didoakan, bukan didoakan. Semoga kamu jualan enggak justru didoakan. Apa Semoga ya, Allah lancarkan rezekimu. Lancar rezekinya dia, ya Allah, berkahi rezekinya dia. Harusnya didoakan, ya itu kalau orang lapang dadanya. Kenapa? Sebab ikhwan dibilang, ketika anda mendoakan saudara, hakikatnya anda doakan diri sendiri. Seperti itu, apa kata nabi? Nabi pernah bersabda, uh, uh, yang maknanya hadis, hadis itu tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya yang tidak ada di situ ya yang tidak ada di situ misalnya didoakan di sana semoga Allah merahmati dia tidak ada di situ dia maksudnya tidak didoakan di depannya langsung illa wakkalalahu malakan kecuali Allah tugaskan malaikat malaikat itu berkata ketika Anda doakan saudara Anda malaikat itu berkata amin walaka mislin. Amin. Malaikat yang mengaminkan doanya. Ketika ada doakan, Ya Allah, lancarkan rezekinya saudaraku dan berkahi rezekinya. Langsung malaikat berkata, Amin. Walaka bimislin. Dan engkau juga mendapatkan seperti itu doamu. Jadi hakikatnya anda doakan. Semakin baik doa anda kepada saudara, maka itu artinya doa anda kepada diri sendiri. Jelas ya? Nah, jadi ikhwanifillah, santai saja yakin saja bahwa tidak kemana-mana justru enak kalau ada samping kita teman menjual kenapa saya mau sholat jaga dulu ya ada teman ada teman ngobrol ada teman berbagi ya kan eh, ini habis jualan saya minta tolong punyamu dulu ya nah, kebetulan lagi habis ada pembeliku ini minta dulu punyamu nanti saya ganti begitu juga dia ya tetapi yang seperti ini berat illa man rahimahullah kecuali orang-orang dirahmati oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana uh, dalam suatu masjid uh, panitianya blok dulu semua saf pertama. Ya. Uh, untuk uh, untuk ustadznya. Nah, uh, pengunjung yang datang sudah memenuhi semua saf kedua sampai full di belakang. Setelah itu ustadznya datang dan Ustad dan teman-teman eh, panitia dan pejabat-pejabat lainnya baru mengisi saf pertama. Apakah ini menyakiti perasaan orang yang saf kedua atau bagaimana? Dan kaitannya dengan hadis tadi? Ya. Tapi ini diblok di di untuk kegiatan apa? Sholat berjamaah atau kegiatan taklim? Hmm. Kalau taklim tidak apa-apa, kan disiapkan tempat khusus ya. Di sini bagiannya, di sini batasnya, tidak apa-apa itu. Tapi kalau diblok untuk sholat berjamaah tidak boleh ini sop pertama disiapkan khusus untuk Syekh, tidak boleh ya, seperti itu. Ya, karena setiap orang berhak dengan sop pertama ya. Barakallahu fiqtai. Ya. Ustaz, izin bertanya Ustaz. bagaimana hukumnya ketika seseorang ada pejabat kah atau Syekh atau siapa Ustaz, ya. kita berdiri, ketika dia datang, kita berdiri, terus duduk kembali Ustaz seperti bentuk pengagungan apakah ini termasuk eh, kesalahan dalam Islam atau bagaimana Ustadz ya. terus ada pertanyaan titipan Ustadz Bismillah tolong diteruskan ke Ustadz Ustadz apakah benar Husnul Khotimah bukan untuk orang yang sudah meninggal mohon penjelasan, penjelasannya jasa di gimana Ustadz apakah benar Husnul Khotimah bukan untuk orang yang sudah meninggal mohon penjelasannya jasa khairan tidak paham yang ini pertanyaannya Ustadz Ustadz, apakah benar Husnul Khatimah bukan untuk orang yang sudah meninggal? Ini pertanyaan titipannya Ustadz. Paham nggak Pak <laughs> Ya. Bukan untuk orang yang sudah meninggal? Baik. Baik. Jadi untuk yang pertama, ketika ada orang datang, kemudian kita berdiri, ya, <laughs> Kalau berdiri untuk menyambut Untuk berjabat tangan Untuk uh, Apa uh, uh, Menyambut lagi kedatangannya alam itu tidak masalah Sebab Nabi pernah mengatakan Kumu ila sayyidikum Berdirilah kalian Ya karena Tuhan kalian datang Ya Tetapi kalau Disertai semacam Bungku-bungku Ayat tidak boleh, ya. Kalau misalnya dia datang, datang anunya, kemudian dia berdiri untuk berjabat tangan, tidak masalah. Adapun, misalnya dia penghormatan khusus, berdiri begitu datang, berdiri lagi, itu sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindar dihindari ya. Sebab itu mirip dengan orang-orang apa itu Romawi. Ketika datang Rajanya mereka kadang duduk, berdiri, kadang mereka sujud itu dihindari ya. Barakallahu fi. Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hukuman ganjaran ini ya, ya. Ada kan tiga macam ganjaran. Iya Ada tiguran, ada eh, apa? ada teguran yang ada yang istilahnya eh, laknat dan ada yang yang tingkat kedua itu Ustaz. bagaimana orang sesuai orang seseorang itu bahwa oh, itu ganjaran atau itu teguran itu ujian bagaimana tingkat tingkatannya itu stas antara orang ditegur ujian dan azab itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya setiap yang menimpa kita itu adalah teguran dari Allah. Musibah apapun yang menimpa seorang hamba itu adalah teguran, peringatan dari Allah akan dosa yang dilakukan. Sebab tidaklah terjadi suatu musibah kecuali karena dosa. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ma asaba min musibatin fa bima kasabat nas musibah apapun yang menimpa itu tidak lain sebabnya karena dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia jadi ketika kita seorang hamba terkena musibah itu sebenarnya teguran ingat peringatan dari Allah akan sebuah dosa yang harusnya dia introspeksi diri bukan menyalahkan orang tapi dia kembalikan kepada dirinya dan memuhasabah dirinya Oh ada ya lihat dulu apa kira-kira kesalahan saya yang pernah saya lakukan dan itu bagus itu bagus ya sebab ditegur oleh Allah diingatkan namanya bagus itu kalau dia tidak diingatkan bahaya dibiarkan saja dosanya tidak ada tegura itu bahaya jadi seperti itu ya cuma ada orang yang merasa ditegur ada orang yang tidak merasa ditegur ada orang merasa ah, ini sebenarnya kejadian biasa biasa memang orang flu, biasa memang orang anu kan. Ini memang musimnya, padahal tidak seperti itu seorang muslim. Ya, harus dia kembalikan kepada dirinya mengevaluasi dirinya ya. Jadi semua adalah sebenarnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dia sadar. Makanya Allah ber berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa akhadnahum bil ba'sa'i wa'd -darra Raun, maka kami pun menimpakan kepada mereka kesulitan kemudian penderitaan kemudian sakit dan kemiskinan dan seterusnya ya dari penderitaan musibah dunia apa tujuannya laallahum yatadarraun supaya mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat laallahum yarjiun supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jadi seperti itu. Semua teguran sebenarnya. Cuma ada yang merasa tertegur, ada yang tidak. Ada yang pede. Ya. Ada pun orang yang merasa tertegur dan memuhasabah dirinya dan bersabar, maka dia mendapatkan kebaikan. Pengampunan dosa. Ya. Ada pun kalau Nabi, kalau Nabi yang diuji seperti itu, maka itu tujuannya untuk mengangkat derajatnya. Tujuannya untuk mengangkat derajatnya. Bukan karena dosa-dosa misalnya ya bukan kalaupun ada kadang nabi melakukan kesalahan kecil kadang diingatkan kesalahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi secara umum musibah yang menimpa seorang nabi itu karena ingin mengangkat derajat seperti nabi ayub jangan kemudian kita berkata nabi ayub sakit bertahun-tahun karena dosanya enggak justru itu adalah ujian untuk menaikkan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang, orang seperti kita ya, jangan pernah berpikir, "Wah, oh, saya ini diuji karena mau diangkat darah derajatku." Jangan. Tapi kita berpikir bahwa ini karena do, dosa saya. Dan juga jangan kita kemudian menuduh saudara kita oh sakit dia karena dosa itu. Tidak boleh. Ya, sebab ingat tujuan dari musibah dua. Pertama, boleh jadi untuk menggugurkan dosanya karena dosanya, boleh jadi bukan karena dosanya, tapi ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita berburu sangka. Oh dia sakit, tidak berhenti sakit karena banyak dosanya tidak belum tentu. Boleh jadi karena dia ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau kita yang mengalami, jangan pede. Jangan kemudian berkata ah ini bukan karena dosaku ini, tapi ini karena saya memang orang soleh, mau dinaikkan derajatku maka bertambah dosa anda namanya. Kenapa? Karena kagum dengan diri sendiri itu bahaya. Nabi bersabda, salatun muhlikat, ada tiga yang membinasakan. Salah satunya adalah i'jabul mar'i nafsahu. Seorang bangga diri, bangga dengan dirinya sendiri. Bangga dengan amalnya. Barakallahu Ya. Bismillahirrahmanirrahim. ada titipan pertanyaan dari saudara Oceng. Ya. ya. bertanya. Apakah men-share kegiatan taklim bagian dari melapangkan saudara dalam meraih ilmu? Ya. Men share kegiatan taklim ini tidak masuk pembahasan kita ya. Pembahasan kita tadi majelis dilapangkan. Tapi itu masuk dalam menyebarkan kebaikan. Apa kata Nabi? Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan seseorang pada kebaikan, mengarahkan seseorang pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Ketika dia share, kemudian dengan sebab dia share, kemudian orang datang, datang dan mengamalkan, maka dia juga ikut dapatkan pahala. Jadi masuk dalam pembahasan apa menyebarkan ke, sebuah kebaikan ya. Ya, yang belum. Ya, silakan, silakan. Yang belum dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau bertanya, Ustaz, mungkin melenceng dari pembahasan kita, Eh, ya. uh, Bagaimana kegambaran untuk uh, tumanina uh, di dalam sholat menurut cara-cara Nabi, hmm. uh, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumanina termasuk rukun sholat ya. Tidak sah sholat kalau tidak tumanina ya makanya ketika ada sahabat yang sholat selesai sholat datang ke nabi kata nabi irji fa fa kembali lagi sholat lagi kamu kamu belum sholat padahal sudah salam datang lagi nabi bilang kembali lagi sholat lagi belum sholat kamu akhirnya sahabat itu bilang eh, sudahlah hanya itu sholat yang saya tahu ajarkan kepadaku sholat yang benar maka nabi ajarkan ternyata nabi ajarkan bahwa kalau kamu sholat, farka hatta main raki'a. Rukulah sampai kamu tumak nina. Ternyata orang itu tidak tumak nina ya. Sehingga sholatnya tidak sah. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimanakah patokan tumak nina itu? Gimana dikatakan tumak nina itu? Ya. Seseorang sudah dikatakan tumak nina, ya ringkasnya, kalau dia sudah membaca dikirnya sekali, itu sudah tumak nina. Saja ruku. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal atau subhana rabbiyal Kalau dia sudah datangkan satu kali dikir itu, dia sudah baca sekali, itu sudah tumak nina. Itu minimalnya. Tapi kalau ada orang Allahu Akbar, Sami Allahu Allahu Akbar, seperti orang yang salat tarawih 20 menit itu. 5 menit 20 rakaat. Nah, itu tidak sah. Ya, jadi gam, tuma nida itu patokannya adalah uh, ketika dia sudah membaca zikirnya sekali saja dia baca zikirnya itu sudah tuma nida namanya. Dia sujud. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi gufirli, Rabbi gufirli, Rabbi gufirli. Gitu ya. Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Itu sudah tuma nida. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Ini agak sedikit melenceng lagi dari tema ini Ustaz. Ya. Apa uh, tidak jauh-jauh ya? <laughs> Masya Allah. Siap Ustaz. Begini Ustaz, bagaimana hukumnya jika kalau seseorang anggaplah uh, sipulan uh, anggaplah saya, contohnya saya Ustaz, contoh. Uh, saya pernah uh, menggores mobil seseorang, contohnya Ustadz. Jangan disebut dosa nyantum Tidak bukan ini contoh Ha, ah, Contoh-contoh Jangan diungkap lagi dosa yang sudah berlalu ya Allah sudah tutupi ini Contoh saja contoh hey. Contoh si Pulan mengendarai motor Ustaz, Terus dia menggores Mobil seseorang Terus si Pulan ini lari Ustaz. Terus setelah beberapa hari Allah berikan hidayah Menyesal Ustadz Ternyata dia cari Mobil seseorang yang dia gores itu tidak ada Nah. Terus dia menyesali dan bertobat kepada Allah Terus yang menjadi pertanyaan Apakah di hari kiamat nanti Tetap Allah akan mempertemukan Orang tersebut yang punya si mobil ini dan si pulan ya. Ataukah bagaimana Ustaz Cukup dengan bertobat mereka tidak dipertemukan Mohon penjelasannya ya. ya. Tentunya segala bentuk kezaliman Yang dilakukan kepada saudara Itu akan dikisos Di hari kiamat sampai Nabi mengatakan hatta yuqada syatu alqarna ila sampai akan didatangkan kambing yang bertanduk kepada kambing yang tidak bertanduk jadi kambing yang pernah menanduk kambing lain itu akan dikisos oleh Allah subhanahu wa taala apalagi manusia yang pernah mendzalimi saudaranya itu akan dikisos dan bayarannya bukan dengan uang tapi dengan amal soleh. Bayarannya nanti dengan amal soleh Anda anda gunakan membayar. Kalau habis amal soleh Anda, maka dosanya dia akan dilimpahkan kepada Anda. Dan Anda akan dilempar ke dalam neraka. Ya. Pertanyaan sekarang, gimana kalau kita sudah bertobat? Kalau kita sudah bertobat, Alhamdulillah, itulah yang diharapkan bertobat dari dosa. Dan cara tobatnya, kalau kita dolimi orang, cara tobatnya adalah minta maaf. Kepada orang yang pernah kita dolimi. Datang minta maaf, kalau ada barangnya yang pernah kita ambil dikembalikan atau minta kehalalannya. Ya. Kalau dia sudah maafkan dan sudah halalkan alhamdulillah. Nah, sekarang masalahnya kita sudah cari tidak ketemu. Tapi kita sudah berusaha ya, cari nomornya keluarganya. Ternyata kita sudah berusaha tidak ketemu. Ya. Nah, bagaimana itu? Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fattakullaha Bertakwalah kalian semampu kalian. Maka insya Allah kita berharap di hari kiamat sudah selesai. Karena kita sudah bertobat dengan jujur. Dan kita sudah berusaha. Ya. Kita sudah berusaha. nama amalu bin wa manawa. Sesungguhnya setiap amalan dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dia sudah niat. Dan sudah berusaha juga ada upaya. Maka kita berharap di hari kiamat, ya, kalaupun dipertemukan, kita tidak dapat dipertemukan tidak, sebab kondisinya lain. Kalaupun dipertemukan, Allah yang Maha Adil, Allah yang akan menghakimi mereka, dan Allah yang Maha Tahu bagaimana hamba itu, kejujurannya bertobat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya berharap, semoga uh, semuanya diselesaikan oleh Allah dengan taubat yang jujur, Ya, dan uh, upaya kita yang lain, misalnya, banyak mendoakan dia. Banyak mendoakan, mendoakan dia. Ya, itu caranya. Allah Cukup ya. Sudah setengah sembilan. Subhanakallah. Apa tadi yang kedua tadi itu? Yang saya tidak paham. Husnul Ustaz. Apakah setiap orang meninggal bisa dikatakan uh, apa? Husnul Khotimah. Ya mungkin di pengajaran berikutnya yang bertanya itu diperjelas lagi ya. siap Ustaz. Ya, baik. Ya, ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.